Selamat sore, Miss. Selamat sore. Kenapa, Mbak? Oh, tanya, Miss. Soal emang kalau pulang itu harus itu dulu ke itu ya, Miss? Kalau mau pulang los itu harus itu ke KJRI dulu. Ya, kalau kamu mau kirim barang harus ke KJRI karena minta surat itu pindahan. Jika kamu tidak mau ke KJRI juga nggak ada masalah, sayang. Oh, berarti nggak apa-apa kalau nggak ke KJRI dulu juga? Ini nggak apa-apa dong. Katanya kalau nggak ke KJRI, katanya apa sih bisa jadinya identitasnya jadi negara sini? Waduh, KTP-nya. Sejak kapan? Ya, saya bingung. Kayaknya itu siapa sih yang pengen nanya dulu? Siapa yang bilang identitasnya bisa ganti orang Hong Kong? Ya teman-teman tuh, katanya kalau sekarang kalau mau pulang los itu harus wajib lapor ke KJRI, bilangnya gitu. Waduh, saya baru dengar ini. Kalau kalau jadi kan saya penasaran, jadi saya nanya-nanya ke Miss ini tuh biar biar ya biar tahu jelas gitu, Miss. Ya, ya menurut saya nggak kayak gitu kali. Oh, kalau kalau mau masuk Koko nih, Miss. Hah? Kalau mau pulang, kalau mau masuk agent Koko kan saya finish kontrak 6 tahun. Majikan sih minta suruh nambah lagi. Cuma saya ini udah nggak kerasa, udah nggak betah. Terus? Karena banyak kebanyakan teman tuh, Miss. Terus? Pengen kalau masuk agent Koko kalau pulang dulu istilahnya istirahat dalam waktu 2 bulan bisa nggak, Miss? Bisa. Bisa, jadi nggak proses lagi ke nol lagi ke PT dulu nggak apa-apa. Iya, ke PT. Kalau kamu pulangnya kamu sebelum pulang dapat belum dapat majikan, berarti kan kamu nggak pulang los dong. Lah kenapa kamu bilang pulang los? Enggak, maksudnya tadinya kan mau pulang los, cuma kan berpikir lagi takutnya tuh masih butuh, jadi istilahnya kalau mau pulang ya kata 1 bulan lagi saya pengen cari majikan, tapi pengennya yang maksudnya jangkanya itu dalam di Indonesia bisa waktu 2 bulan apa berapa gitu. Ya, kalau kamu yang ngatur ya jelas nggak ada masalah, tapi ya kamu harus ikut aturan juga. Pulang 2 bulan secara langsung kamu harus masuk PT. Oh, gitu. Kalau nyari majikan dulu di sini nggak bisa? Bisa, tapi apa ada majikan yang izinkan kamu 2 bulan? Itu pertanyaannya. Iya, ya, Mas, ya. Iya. Kui jenenge saenakmu dhewe, sak karepe dhewe kamu sing ngatur. Loh. Enggak maksudnya tuh. Iya sih. Tadinya kan kalau proses lagi ke PT kan jadi ulang lagi ya, Miss ya. Lah iya itu negara yang ngatur, Mas sayang. Loh, kowe ngatur dhewe golek majikan dhewe, budal dhewe. Enggak. Loh piye ta iki? Ada majikan yang nyari untuk bulan segini dan bulan segini kan biasanya ada yang gitu, Miss. Lah ya ada, berarti kan kamu yang ngatur. Jadi kamu ya enggak ya majikane golek dhewe, PT-ne golek dhewe, ajene golek dhewe, pesawate golek dhewe. Wis terbang sak wayah-wayah wis. Hah? Duh, piye to iki? Lho kowe iki gak kerasan, tapi pingin di Hong Kong. Lah karepmu piye? Iya pengen ya, Mak. Gak apa-apa masa ganti majikan, tapi pengen istirahatnya tuh istilahnya agak lama dikit itu, Miss. Lho, kamu istirahat 1 tahun lo boleh, sayang. Maksudnya, ah? Istirahat 1 tahun pun boleh kok. Tidak ada tekanan. Ya, 1 tahun mau nanti. Ya, ya, saya bingung. Lah gitu kok. Ngomongnya, Miss, saya mau pulang terlos. Lah, ambil gendes tai kucing ini ternyata. Tadinya emang pengen alos, coba bisa enggak istilahnya istirahat 1 bulan apa? Ya, mulai sekarang coba kapan sih finishmu? Coba tanya Koko Thomas, karena anak buahnya Koko Thomas ada juga yang pulang Indonesia sampai 2 bulan. Desember, Miss. Oh, tak keplan dia, semua punya seseng, yo. Masih Desember, tak kok saiki. Aduh, saya. Kan majikan tuh nungguin sampai bulan besok, bulan Juli itu dia nunggu keputusan saya. Jadi saya tuh kalau emang bisa nunggu itu saya mau ganti majikan aja gitu proses. Ya udah. Ya udah tahun depan baru cari Miss Uni Homo. Tak mau pelan dia semua kalau sekarang pada nyanyi. Ya iya ntar bulan 10 baru cari Miss Uni Homo. Oh ya udah. Oke, Miss. Kau pelak kayak tenang-tenang nak pulang los dol tiba Miss, maksudnya kamu takutnya tuh pulang lo tadi kalau pengen kembali lagi katanya susah kalau nggak lapor dulu ke KJRI. Saya yang saya takutnya
Sudah paham sekarang belum? Iya, sekarang udah paham. Kalau udah kaya sekarang, oh berarti iya, nggak harus dipapu ke KJRI dong, jadi gitu. Tak wantemi benjut ya, ya. Berarti gosip-gosipnya itu kan nggak bener gitu. Saya nggak tahu gosip di luar sana, karena saya nggak ada waktu untuk dengerin gosip. Enggak, maksudnya anak-anak pada biar ngasih tahu. Iya, saya nggak denger anak-anak ngomong, saya denger kamu ngoceh. Oke, lah, Miss. Makasih ya, Miss. Maaf, nggak kuatnya. Aduh, rata di keplan dia sih sampai munyir. Ya. Oke, Miss, lah. Gumbel Mukio. Oke, okay, bye-bye. Oke, okay, bye-bye. Arek-arek ini gampang gupo loh. Jen, masalah dia. Aku sampai ngeluh lah mikir arek-arek ini. Oh, otak jebol-jebol lah. Jadi tempat curhatan anak-anak. Kayak pula molo ya, Miss. Yora lah. Rapopo, Miss Yudi itu terbiasa. Menjepat-jepat jadi nggak ada yang aneh. Ya kalau cari majikan ya suruh datang ke kantor Nondo di Kuntong Exhibit 2 itu lurus perapatan terakhir menggo jebret. Jadi lo assalamualaikum. Halo. Halo.